Ini adalah kecambah aren yang siap untuk ditanam ke dalam polybed. Kecambah aren yang sudah ditanam ke dalam polybag. Kecambah aren mulai tumbuh calon daunnya. Kecambah aren berumur sekitar 3 bulan sudah berdaun 1 helai. Bibit aren yang sudah berumur sekitar 4 bulan. Bibit aren yang sudah mulai siap tanam berumur 8 bulan dengan jumlah daun 2 atau 3 helai dengan ketinggian 30 sampai dengan 40 cm. Tanaman aren berumur 2 bulan sejak ditanam. Pohon aren juga menghasilkan produk lain seperti gula semut, ijuk, tepung sagu aren, kolang-kaling sebagai salah satu bahan makanan dan juga sebagai salah satu bahan untuk mengobati penyakit stroke. Perkayuan untuk bahan pembuatan kandang hewan dan gagang alat pertanian. Etanol untuk industri. Biometanol untuk campuran bahan bakar.
dan alkohol untuk kebutuhan farmasi. Di bidang pengobatan herbal, akar aren sudah lama dipakai sebagai bahan pembuat obat pembantu vitalitas pria, yang khasiatnya tidak kalah jika dibandingkan dengan Viagra dari Amerika ataupun ginseng dari Korea. Analisa hasil usaha bertanam aren atau kabung seluas 1 hektar.